Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Tim Media Magelang. Kali ini saya udah ada jam tangan smartwatch mati. Ini jadi jam tangan bekas, jam tangan mati. Dan saya akan gunakan jam tangan bekas ini menjadi sebuah kunci mobil. Bagaimana cara saya membuatnya? Oke, ikuti saja untuk video dari Tim Media Magelang ini.
Oke, kita menuju ke mobilnya. Di sini ada mobil Xenia ya, dan mobil Xenia ini sudah dipasangi dengan keyless atau engine start stop universal dan masih menggunakan sensor. Jam tangan sudah saya pakai, dan untuk letak sensor di mobil ini itu saya letakkan di dalam sini ya, ada di atas sini. Dan kita coba dekatkan jam ini. Oke, setelah ternyata berhasil ya, dan ada bunyi beep 2 kali. Kita coba untuk pencet engine-nya, hidup ya, ini dalam posisi ACC. Kita pencet lagi dan ini dalam posisi on. Oke, jadi jam tangan kunci ini bekerja ya. Kita coba lagi. Nah, kalau ada bunyi beep 1 ini berarti mati, dan beep 2 kali berarti itu aktif atau on. Oke, pembuatan kunci mobil dari jam tangan bekas sudah berhasil, dan semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dari tim Media Magelang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.